munculnya sosiologi, ilmu sosiologi, sosiologi sebagai sebuah ilmu tidak terlepas dari perubahan sosial masyarakat. Adanya pembatasan masyarakat di dalam negeri, artinya mobilitas sosial dibatasi, tidak seperti biasanya sebelum adanya pandemi. Begitu juga mobilitas internasional, katakan tidak semua orang masyarakat internasional bisa masuk ke suatu negara, dalam hal ini ke Indonesia.